Hingga kejayaan semua manusia dengan agama je. Dengan lain tak ada. Dengan agama je. Dunia akhirat kita akan dapat kejayaan. Kemenangan. Kebahagiaan dunia dan akhirat dengan agama saja. Dan Allah Ta'ala telah bagi agama ni pada umat-umat dulu. Dan pada kita ni, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala bagi pada kita ni agama, lebih molek pada agama Allah Ta'ala bagi kepada umat-umat dulu. Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kepada Nabi kita ni, agama lebih molek pada agama Allah Ta'ala bagi kepada Nabi-Nabi dulu. Kitab yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita, Al-Quran, lebih mulia pada kitab-kitab dulu. Hingga apabila Quran mari, segala kitab dulu mansukh. Dinasah tak boleh pakai lagi. Orang tak pakai kitab dulu, dia jamin Nabi Musa pakai kitab Taurat, orang panggil Muslim. Jamin Nabi Isa berpegang dengan Injil, orang panggil orang Islam. Orang berimeh. Di zaman Nabi Daud, dia pergi dengan Zabur. Orang panggil orang berimeh, orang Muslim. Tapi setelah mari Quran, orang tak pergi dengan kitab dulu, orang panggil kafir, ahli kitab. Jadi bertukar nama kitab tu lah zamir lain, zamir tu Al-Quran. Maka orang nak pegang kitab dulu, maka orang panggil kafir ahli kitab. Kafir. Kitab mana? Kitab yang mari pada langit juga. Bukan palsu. Kalau palsu orang tak panggil kafir ahli kitab tu, kafir betul-betul. Kafir musyrikin. Kitab yang mari pada langit. Tapi setelah turun Quran, maka dinasahkan segala kitab-kitab dulu, hukum-hukum yang ada dalam kitab dulu semua batal, tak pakai lagi. Kenapa pakai Quran esok? Syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi dulu maka batal, mansukh, dinasahkan. Kenapa pakai syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi. Nabi kita, Nabi untuk semua manusia. Allah Ta'ala bagi pada kita ini umat, Nabi paling mulia sekali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pada segala Nabi. Bukan Nabi mana, penghulu bagi segala Nabi. Nabi kita diutus untuk semua malaikat, semua manusia hingga sampai kiamat. Dan malaikat jadi umat Nabi kita lagi sebagai tasyrifan untuk memuliakan Nabi kita. Takluk dia luas. Dan jin-jin adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mulia hingga Allah Ta'ala tak di pintu syurga nama Nabi kita sekali dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada nama Allah dan ada nama Nabi. Allah Ta'ala mulia Nabi kita lagi hingga Allah Ta'ala Nabi kita ni ada matahari tapi bayar tak ada. Nabi kita ni tak ada bayar, kita ni ada bayar. Kalau tahari rendah ni bayar panjang sikit, kalau tahari tinggi bayar kita kepandak sikit. Kalau tahari berdiri, maka kita sendiri jijak bayar kita sendiri. Tahari berdiri, apa panggil bayar jijak kepala. Kita sendiri jijak bayar kita. Allah Ta'ala nak muliakan Nabi kita, tak benar ada bayar, takut orang jijak bayar Nabi. Bayar Nabi pun Allah Ta'ala tak benar jijak. Nabi ya Nabi kita. Allah Ta'ala sembunyikan hingga Nabi kita berjalan, waktu matahari tak cain-cain pun, bayar tak ada. Takut orang jijak bayar dia. Bukan jijak Nabi, bukan jijak sunnah Nabi. Bayar Nabi pun Allah Ta'ala tak benar jijak. Sebab tu tengah hari salah mana pun Nabi tak ada bayar. Nabi tu Allah Ta'ala bagi pada kita. Ini umat. Tu mulia Nabi kita. Bagi kita mulia agama yang Nabi kita bawa. Begitulah mulia cara hidup Nabi bawa mari. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala bawa adalah mulia. Begitulah sunnah-sunnah Nabi ajari cara jejak langkah Nabi bawa itu adalah mulia. Sebab itu orang dapat amal satu sunnah Nabi, lebih baik Allah Ta'ala bagi 100 pahala orang mati syahid. Mulia. Orang bawa sunnah Nabi dalam kehidupan dia, barakat ada dalam kehidupan dia, dalam perniagaan dia, bawa sunnah Nabi, mata perniagaan dia barakat. Orang India kalau mereka yang ambil sunnah Nabi, cara sunnah Nabi,
Bukan cara Yahudi. Yahudi ni timai kelok. Tak cukup mata kelok. Wailul lil mutaffifin alladhina idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli barang orang, orang timai cukup, tapi dia jual tak cukup kelok. Kenaling mata kelok. Takut rugi. Sedangkan Nabi, peniagaan Nabi bukan duit tambah. Orang bawa sunnah Nabi dalam kerabat lagi India menegur dia kelok, kini sengit, tak ada sama nak sengit. Berat lenuh dah. Tapi banyak orang dia menegur kaya. Allah Ta'ala bagi barakat. Kenapa? Bawa sunnah Nabi dalam kerabat dalam peniagaan dia, barakat. Bawa sunnah Nabi masuk dalam nikah kahwin dia, nikah kahwin dia barakat. Belanja murah-murah, nikah mudah-mudah, nikah di masjid, nikah dapat orang ramah, bukan susu dah. Ini barakat. Maulana Saad, dia bayar, dia baca taklim di Nizamuddin. Dia baca kisah kelebihan nikah, nikah Nabi dengan Sofia radhiyallahu anha. Sebelum pada baca taklim, ya hurai, maksud kelebihan nikah. Dia kata Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada nikah kahwin, orang nikah ni super kekuatan semayat. Alang dalam nikah kahwin, betul cara Nabi, super kekuatan semayat. Apa kekuatan semayat? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguh semayat boleh mencegah pada benda fahsyat dan munkar. Orang tu walaupun pencuri, karut tak mana, kalau jaga semayat, insyaAllah satu hari berhenti pencuri dia. Ia kecek bahan satu hari, ia kena berhenti kecek bahan dia. Asal kita jaga semayat. Kalau ia makan rebo, satu hari akan tinggal makan rebo. Kalau jaga semayat. Kenapa? Allah Ta'ala tak bahan. Kerana benda ni tahuyak siri rela Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaga semayat je. Sebab tu Nabi, waktu Nabi nak mati, tak ada sebut sangat dua perkara je. As-salah, tubik di mulut dia. Ahli tahir telinga, nampak mulut Nabi bergerak sikit lagi nak mati, lagi senang. As-salah, ini pesanan Nabi. Menjagalah semayat. Wa ma malakat aymanukum. Dan jagalah kamu dengan hamba-hamba kamu. Kepala ibadat adalah semayat. Orang boleh jaga semayat segala malam mudah bagi dia. Ini kekuatan semayat Allah Ta'ala bagi pada kita. Bukan sekadar semayat, pada ngambil semayat pada dah. Maulana Saad bayar subuh di Nizamuddin, dia kata, lani orang dah hibur, duk kecek, Amerika bijak, pakai rimut, start kereta pakai rimut, buka pintu pagar pakai rimut, katuk pintu pagar pakai rimut, bijak Amerika, bijak Jepun, China bijak, bisa pecek rimut saya pintu pagar katuk, pecek rimut terbuka pintu pagar, boleh masuk dengan kereta dalam rumah. Maulana Saad kata Allah Ta'ala bagi pada kita agar berimai lebih hebat pada tu lagi. Pada dengan mik semaya, mik semaya, sudah mik semaya baca doa, tunjuk jari ke atas ada kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabi, Allahumma ja'alni minal mutatahiri, Allahumma ja'alni min ibadika salihi. Banyak tu baca doa. Pintu syurga tunjuk langit, lapai pintu syurga terbuka halau dah. Lapai pintu bukan sutai pintu. Bukan pintu rumah Amerika awak tak leh, jari seputung. Tu baru mik semaya, bukan semaya lagi. Itu mik semaya baru. Mik semaya nak semaya, baru mik semaya. Tak kira lagi kalau mik semaya air titik tu gugur. Dalam mik semaya sehubung dengan mik semaya saja. Ada titik Allah Ta'ala hukum dosa, Google tu Allah Ta'ala hukum dosa. Jadi melekat titik je. Haji Mugi awak sejik ni, amodak khidmat dia dulu tak ada pihak boleh urdu.
Dia lihat bilik mau sekolah, lihat naik. Mula-mula bangun dia mula-mula. Lihat naik. Sudah ambil semaya. Ada lelota dia bukan ambil semaya. Kalau kita panggil lecetan dalam kendi, tak apa belakang. India lota, tak apa belakang tu. Bukan nak tiap keksa, lebatir pun tak apa. Lebekah tak apa, bukan nak tiap senang saja. Itu sunnah Nabi, setupak. Lebih ambil semaya, dia bangun diri, dia minum. Dia kata Muhammad, ni waduk. Waduk ni lebih kita guna untuk ambil semaya. Syifa'u likul lidah. Ubat bagi semua penyakit. Dia kata, Nabi kata, al-wadu al-bimbit semaya. Tapi jangan dipilih lah. Guna batik jatuh setupak al-bih tu sikit macam mana minum. InsyaAllah jadi ubat. Dia wayak Nabi SAW. Penawar di mana? Tak kena cari bawah umur, kena sedekah tu. Weh. Mek semaya banyak. Pada dengan mek semaya. Ini kekuatan dalam mik semaya baru. Sebab tu nikmat dalam sebab tu kata malasak ni kekuatan semaya. Amor dengan Maulana Ehsan, ya wayak ya bayar di rewin. Bayar asal, lepas asal, bayar untuk orang Arab. Satu ketika orang di Baghdad, Harun al-Rashid, Raja Baghdad, Raja Daulat Abbasiyah. Anak cucu Abbas. Tak silap raja yang kelapai daripada Daulat Abbasiyah yang 18, 14 kerajaan semua dia. Lepas pada Daulat Umayyah, ibu negara mereka di Baghdad, telah hantar askar pergi ke Cina. Maka tak cukup. Kerana askar Cina banyak, musuh kafir Cina banyak lajak, beratus ribu lebih. Lek Islam tak cukup, kena hantar surat pergi ke Iraq. Minta bantuan pada Harun al-Rashid, suruh tambah lagi. Harun al-Rashid hantar 4,000 orang. Siapa sana amir sana mana jumlah baru habis noi pisit dah baru mana akik tangih 4,000 orang mana senjata kamu kayu sugis putong sore lagi kendi sore lagi sejadah selah sore pedai-pedai tak ada bawa hak dulu ada hak ni hak baru ni hak baru ni tambah noi pisit tak buat pedai kali ginok perai tak buat pedai buat apa buat kayu sugi kendi sore. Renok perang. Pak kita renok perang juga ni. Nak ambil semaya. Perang dengan syaitan. Pak kayu suki tak awak senjata awak Allah tak cukup kakak. Sebab tu dalam hadis berkata, laula an asyuq laula an asyuq ala ummati. Kalau tak ada musyaqah atas umatku, la amartuhum bisiwa aku wajib mereka bersugi li inda kulli salah. Wajib. Sebab tu kata ulama, untuk Nabi sendiri bersugi gigi nak ambil semaya adalah wajib. Tapi untuk umat tak ada wajib, sunat saja. Bersugi. Untuk Nabi sendiri wajib. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tak takut musyaqqah umatku, aku wajib mereka bersugi. Tiap-tiap kali nak semaya. Nabi nak mati bersugi gigi lagi. Abdul Rahman ada ipar dia. Dia pergi ke sugi. Hari senang, hari dia nak mati ngak-ngak. Pergi ke sugi. Nabi keting, dok tengok, dok tuding tengok ke sugi di tangan ada ipar dia. Abdul Rahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah tanya, nak ke? Nabi tak nak kecek, angguk saja gitu nak. Aisyah minta pada adik dia Abdul Rahman. Dan Aisyah kikir pelebay wilmat bersugi kalau pada Nabi Nabi bersugi gigi sudah segi gigi Aisyah ambil semula Nabi kata kena Aisyah kata kena hari Nabi mati Aliyo aku bercampur dengan Aliyo Nabi kita tengok malah tu nampak kemai mulut kayu sugi selek kau kacat pap gila kita tengok lagi tapi kalau sugi setan tak apa wakak gila putih mulai kau kaya pula jahat setan tak apa tak kemai mulut. Kok mana kemai mulut Hanabi? Hanabi kemai mulut. Sunnah Nabi. Asyaitan tak apa pergi leh kawai pula. Tiga orang pergi leh berat. Sunnah Nabi. Kekuatan dia. Nak pergi sugi gigi buat dia.
Sipai buat kita musuh mari. Cugi gigi, semik semaya, semaya hajat, doa dengan Allah Ta'ala, hadap pada musuh. Hari pertama kalah musuh lari. Bilangnya banyak pecah askar musuh. Hari kedua, wak awet api pula, bijak tak bijak Cina jamin tu. Bukanlah, ni Cina bijak jamin nung lagi. Jamin kerajaan Baghdad bijak dah. Cina wak awet api dan boleh sang, boleh suruh pula. Wak awet dah, boleh suruh nak pergi mana pula. Patah kita nak lawan dengan pedal, tak padah lah. Turun api pedal tak tangan pun tahu panah. Besi pedal-pedal ni dah. Sipai kayu sugi. Sugi gigi. Semaya hajak. Mek semaya, semaya hajak. Nung awal dah makin isyarat hadap pun. Ha, dia mau hadap pun ni, kita hadap pun. Api adalah makhluk Allah Ta'ala, bukan fu'yawak kali. Dia taat kepada orang taat Allah Ta'ala. Tangan ni tangan ada Allah. Api hadap pun berat. Kerana tahu ada dunia semua taat pada orang taat Tuhan. Ya dunia, ikhdimi man khadamani, wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, memperhambakan orang khidmat padamu. Mengkhidmatlah orang khidmat padaku. Ikhdimi man khadamani, wastakhdimi min man khadamaki. Tapi orang khidmat pada dunia, dia adalah hamba dunia. Kita khidmat pada Tuhan, insyaAllah dunia jadi hamba kita. Kita khidmat pada dunia, kita jadi hamba dunia. Lani mengaku kata lembu kita. Tak apalah kita mengaku, takut kita hak lembu. Lembu hak kita ke kita hak lembu. Lani pisau jadi lembu hak kita. Syaratnya kita jadi hak Allah Ta'ala. Baru lembu jadi hak kita, kebun jadi getah jadi hak kita, kebun ria jadi hak kita. Kalau tidak, kita jadi hak kebun ria. Habis masa dengan kebun ria saja. Ya kena kita jadi hak Tuhan dulu, baru kebun dia jadi hak kita. Baru kedai jadi hak kita. Kalau tidak, kita hamba kedai, bukan hamba Allah Ta'ala. Baru kedai kita ada berkat, kebun kita ada berkat, syarat kita jadi hak Allah Ta'ala. Semua niat insyaAllah deh. Kedai buat tapi jangan lupa Allah. Takaza agama panggil bila, bila tinggal dunia. Tinggal menegak habis masa dengan dunia, kita dengan Allah. Habis masa dah kita. Pukul 4 pagi nak subuh ni. Habis masa kita dengan bini, anak, dengan kelambu, dengan tempat tidur dah kita. Hari ni kita nak kecat dengan, nak mengajak dengan Tuhan pula. Niat gitu. Hari ni kena buat niat ala beladah ni. Setiap orang bangun tahajud belakang insyaAllah. Pukul 4 kena bangun dah doa dengan Tuhan. Sejam untuk semaya saja, setengah jam untuk doa. Berarti kita ada dapat hakikat doa. Bila lagi kita nak kecek dengan Tuhan? Bertawar diri Tuhan. Dia ada masalah, minta dengan aku, kena selesai masalah dia. Waktu satu sulus malam. Dia payah rezeki, maka minta rezeki, aku akan bagi rezeki pada dia. Tapi tak ada tidur, malah matang lah esok. Kita kena jadi hak Tuhan dulu. Kena tahu yang ada, ya dunia ikhrimi man khadamani. Mengkhidmatlah orang. Orang khidmat pada aku, wastakhdimi, dan kamu perhambakan man khadamaki, orang khidmat pada dunia. Sebab tu kita kena jadi budak tu, eh? Kalau tidak balik kebun kita, kebun getah kita, dak kita hak kebun getah. We jadi kebun getah kita, tapi kita kena jadi hak Allah Ta'ala. Ini kekuatan agama. Dengan tiga perkara ni, Allah Musa Cina. Dua hari perai, dua hari kalah. Perih tak darat, main dengan senjata Allah. Mari dengan mari api udara, api ke udara, pun Allah lagi. Kemenengir dengan apa? Bungin dengan pedah. Ada pedah, ada. Tapi 4,000 orang yang ada senjata ni dapat tarik nusrah Allah Ta'ala. Kemenengir dengan ni, nuai pisik. 4,000 orang jaga sunnah Nabi. 4,000 orang yakin dengan Allah Ta'ala. 4,000 orang pula yakin dengan amalan. Tiga perkara 4,000 orang ni Allah Ta'ala mengalahkan musuh. Ini Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab tu kata mana saat kekuatan nikah betul cara Nabi supaya dengan semaya. Kalau semaya boleh mencegah fahsyat dan mungkar, begitulah nikah. Sunnah Nabi besar, mulia sunnah Nabi. Nikah dengan cara Nabi, bukan cara Yahudi,
kita sendiri nak menikah, tak nak menikah lagi dengan cara Nabi. Dan anak kita kena tak benar, tak azami, tak boleh menikah kalau bukan cara Nabi. InsyaAllah. Tak usah tengok duit, tengok berkat dalam sunnah Nabi. Anak kita tino, anak kita jatuh, jangan belaki, jangan bini kalau bukan cara Nabi. Kita nak menikah dengan cara Nabi saja, insyaAllah dapat anak berkat. Boleh mencegah fahsyat di muka kuat tadi. Malana sa'ah ya bayadin nizamuddin. Bukan ya baca taklim. Hayatul sahabat. Amba ingatkan berterjemah. Dek khidmat dua boleh terjemah. Belum ya baca terjemah, ya hurai dulu. Hurai ya kita nak terjemah wik orang Melayu, orang Indonesia. Ini kekuatan nikah saja. Supaya dengan semayadah. Nikah mana? Nikah dengan cara Nabi SAW. Nabi menikah mana? Nikah di masjid dapat orang amat. Belanja murah-murah bukan menikah di ronggan, nikah dalam masjid. Semaya ada kekuatan, semaya dalam masjid. Semaya di rumah tak ada kekuatan, semaya dalam masjid ada kekuatan. Saya sahabat Nabi. Wayak pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aman Nabi ni. Bila Nabi tanya? Minggu depan lagi. Mu tengok tak lagi? Tak lagi pakai serah hari tua ya. Ah, mudah tawakal. Bukan tawakal lah tu. Nabi kata, pergi tengok dulu. Tolong siap dah nak menikah minggu depan. Pergi tengok dulu. Pergi wayak tu tua dia kata nak tengok. Hai. Tak tengok ke kanan. Buat ayah tak pari kat mana ni? Bisa mana tengok tak nak menikah lagi? Harap. Tak uri tengok kena menikah dulu. Kita ni petunai dah uri bukan dah berat dah. Tak leh. Tengok. Nak leh. Nak leh. Dapat tak uri. Dapat tua. Tina je dapat tak kena mana. Nak leh. Bawa nak leh. Tina dah leh tabin. Tunai dia tabin. Panggil lagi. Tak leh. Rasulullah suruh tengok. Nak tengok. Tapi kalau paham aku tak reda. Sungguh kedah. Ha, tengok. Buka tengok. Dan menikah. Tak ada lagi yang tak ada bini. 70 orang dah. Tak jadi pun. Tapi ini kerana satu sunnah Nabi. Tengok saja. Maka Allah Ta'ala bagi berkat dalam kahwin dia. Sunnah Nabi. Maka kita cara Nabi. Minum cara Nabi baru ada berkat. Tidur dengan orang tino pun dengan cari Allah Ta'ala bagi anak soleh. Batu sunnah Nabi kemulia kebesaran. Batu ilmi Allah Ta'ala bagi pada kita ni mulia, Nabi mulia. Nabi kepada segala malaikat hingga Allah Ta'ala harai Nabi dulu masuk syurga, Nabi kita masuk dulu. Allah Ta'ala wui pada kita. Batu Allah Ta'ala kasih pada kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi SAW. Allah Ta'ala wui pisik pada kita nak agama berjaya, kita umat dulu beragama, tapi jalan untuk agama salah orang dia dua. Untuk kita umat dulu salah orang untuk dapat hidayah satu jalan saja, dengan jalan mad'u, kena dakwah. Ini umat Allah Ta'ala bagi dua jalan, dengan jalan da'i, dengan jalan mad'u. Da'i kita pergi buat dakwah demo, biar kita keluar, biar kita wakgah. Mad'u kita di rumah orang bagi dakwah kita pula. Umat dulu mad'u usah ya. Umat dulu dengan jalan mad'u, kenal dakwah usah ya. Kalau telucuk jalan ni, kalau pokel jalan ni, maka pokel lah, tak dapat agama lah dia. Karena sejalan. Nabi dulu Allah Ta'ala bagi dengan jalan da'i. Jalan agama dengan jalan buat dakwah. Nabi-Nabi dulu. Allah Ta'ala bagi agama dengan jalan da'i. Umat mereka dengan jalan mad'u. Hak ada di Nabi dulu. Hak ada di umat dulu. Ada pada umat ni. Allah Ta'ala hipun di kita sini. Telucuk jalan ni. Kesumat ni. Jalan ni ada lagi. Ni untuk ini umat. Jalan untuk dapat agama. Jalan untuk dapat hidayah. Dua jalan untuk ini umat. Sebab tu Nabi dulu gerai, minta nak jadi umat ni gerai tengok.
tanah subur, kebun luah, tapi saya tak menani. Minta ya Allah jadikan kami umat Muhammad. Sebab apa minta ya gerai? Sebab orang biasa buat kebun. Tengok tanah kosong 20 rai, tanah bertepi carak, tanah basah, pacak saja, pucuk paku saja. Subur tanah, apa tak menani tu ada mana? Dek kedah tak ada menani. Saya, saya kenapa? Orang saya tak orang menani. Kalau wayak buat tak menani, tak ada teriuk sikit apa. Begitu, kebun hak dia tapi dia tak biasa menani. Tak ada dia, tak ada saya ke tanah. Orang saya orang biasa menani. Karena Nabi mereka biasa buat dakwah, medan dakwah mereka sepi, maka gerai pada medan ini umat dakwah mereka luas, seluruh alam. Saya kerja kita Allah Ta'ala, kita ini umat kerja agama, agama Allah Ta'ala bagi kita, kerja agama Allah Ta'ala bagi kita umat dulu. Allah Ta'ala bagi agama, tak ada bagi kerja agama. Kita Allah Ta'ala kerja usaha agama dengan jalan mad'u, tidak ada ada janjian. Dengan jalan da'i, Allah Ta'ala janji wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala bagi pada kita ni, ini umat. Kerja agama Allah Ta'ala bagi pada kita semua ni. Dengan kerja agama lah kita akan dapat agama. Dengan dakwah kita dapat iman. Agama dua kara. Mana Nasmi kata tiga ya agama. Agama kita nak bila tiga kara kasar-kasar. Mana Nasmi bayar kata tiga kara ya. Satu ke apa? Yakin betul. Yang kedua, amalan betul. Yang ketiga, niat betul. Yakin betul dengan Allah Ta'ala tu agama oleh hati, amalan hati. Amalan betul, amalan dengan anggota betul, semaya betul, puasa betul, zakat betul, haji betul, betul cara, betul masa. Kalau tak kena masa, walaupun betul ibadat, itu apa panggil neraka. Seperti yang nak puasa hari raya, oh berjuruh dia ni puasa apa hari raya, bukan berjuruh orang tu neraka pada Allah Ta'ala, maksiat. Sebab tu puasa bukan ibadat. Bila tu lagi tengok puasa kena peria dia, kena cara dia, orang panggil ibadat. Tak kena peria dia, jadi maksiat. Sebab tu kena belajar. Takut tak kena peria dia, tak kena cara dia, maka Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu yang kata Mona Samim kata amalan betul. Amalan betul dengan belajar so, dakwah yakin betul dengan dakwah. Lain tak ada. Dengan dakwah so akan dapat yakin. Dengan dakwah so yakin kita ada kekuatan yakin. Iman kita akan ada kekuatan. Dengan dakwah so ya. Lepas tu amalan betul. Dengan mengaji masail semaya. Sebab tu kita ada dengan sifat ilmu dan zikir. Kena ada ilmu, dah tak betul lah no. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi, orang Arab, Arab kampung masuk sejeng. Allahu akbar semaya. Nabi nyatak dalam halqah yang baru semaru masuk sejeng semaya. Sudah semaya wisale. Nabi kata qum fasalli walam tusalli. Mu bangun semaya, mu tak ada semaya lagi saning tu. Allah pula dah semaya dia. Sudah semaya wisale, sudah wisale. Nabi kata qum fasalli walam tusalli. Mu bangun semaya, mu tak ada semaya lagi. Hadis ni adalah hadis Bukhari. Wa 3-4 kali wasa tak gerak dia pun Rasulullah tak gerak sini. Wayak tak kena di mana? Ha. Sebab tu semaya ni kena wela dia, kena cara dia. Puasa kena peria dia. Baru amalan betul. Peria mana semaya, peria cara lah no. Apa nak tahu lah ni, kena belajar. Orang dakwah, orang dakwah kena belajar. Alam mata kita, orang dakwah tak apa saya terima. Tak terima kalau tak betul. Sumpah ya. Itu dulu ni dibangun, dibangun. Sejak tinggi, pemeda dulu ada yang buat batas naik. Papi Yejo, sejak maya dah. Pas maya tak bangun naik tu. Semaya yang nak sujud tak bukit tak leh. Sujuk-sujuk kena pala, punggung tinggi pada pala. Tinggi pala 10 pelatuk, tak ada 10 pelatuk, tak ada lah tu. 2 pelatuk naik penyur, naik perkayu. Tak ada lah tu, sujuk kena nunggang gitu. Pala di bawah, kena pala pada punggung.
tak apa, saya timur-timur kan tu. Kan amalan betul. Alam betul dengan mengaji. Dakwah iman betul dengan dakwah. Amalan betul dengan mengaji. Kalau tidak nak betul lah no. Sebab Allah Ta'ala hantar Nabi kita ni mari tiga. Kerja Nabi. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihi, dengan mana dakwah. Nama ada orang ngajak arak tu. Tala yatlu, mana baca. Mek mana pula ustaz mak tafsir mana dakwah yatlu. Bukan ustaz mak tafsir, ulama-ulama dia kita tafsir lah tu. Amba pun tengok kita, ada seorang tunggu suruh amba tengok kita. Tengok kita. Dalam tafsir Ibn Abbas, yatlu alaihim ayatihi bil amri wa nahyi. Ajak orang baik lain muka tafsir Ibn Abbas. Jalan lain tak ada. Tafsir Nurul Ihsan tak ada. Tafsir Ibn Kasir tak ada, tapi tafsir Ibn Abbas ada. Tak apa, ada mana-mana sah, tak apa. Bukan ra'yi adalah tafsir Ibn Abbas. Yatlu alaihim ayati bil amri wan nahyi, dengan ajak orang baik dan muka. Itu dakwah dah tu. Ulama kita ada tempat ambil nombor satu. Wa yuzakkihim, batu tazkiyah, ajak latih wa amal leh. Supaya kita keluar dakwah, latih terbiah, ajar zikir 300 pagi petang, semayat isyrak duha, semayat rawatib, semayat tahajud malam, semayat awabin lagi, semayat tahajud malam dan semayat witir. Itu orang panggil tazkiyah. Nombor dua. Nombor tiga, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, ta'lim. Itu agama. Tiga yang tinggal ni, tiga kena ada belakang ni. Kalau tidak nak nikah dengan agama lah nak. Pakai dekbalah. Orang dakwah kata orang mengaji, orang mengaji kata orang dakwah. Fuak zikir kata orang dakwah. Kak kata kemari. Tak boleh nikah dengan anak raja belakang. Karena Nabi buat tiga, buat tiga ni. Seorang raja panggil Wairun mari. Mu cari bagai pisik nak nikah dengan anakku. Biar tiga orang pria boleh cari bagai pisik nikah dengan anakku. Seorang kita mesti perah ikut suluh mana. Nampak belakang Amerika, nampak lagi. Dia beli. Dengan harapan anak raja boleh ke dia. Seorang pergi temu kubat bisik, maka sebutir boleh hidup setahun. 20 butir boleh sambung umur 20 tahun. Pak Pia tak say. Anak raja boleh kat aku dah. Orang ketiga temu apa? Kapal terbang. Beripung buat dia. Lepas tu, mu boleh apa? Kesperang, mu kubat. Cuma saya tengok. Oh, dia demen. Anak raja pun kita renok. Demen pelu, renok mati. Dia kedua kawan ada kubat. Tapi kelit ada yang kata pergi jauh duduk bakok. Pandu kata kawai ada apa terubah. Aku tak tahu kepada terubah aku. Aku tak tahu seorang aku. Semua tak boleh menikah nak raja belakang. Kalau nak menikah, kena tak dia orang-orang. Tiga perkara saat ni. Seorang duduk demo. Kubat duduk demo. Kapal terubah duduk demo. Terubah kelit wih kubat. InsyaAllah boleh makan. Boleh menikah nak raja. Begitulah kita nak menikah dengan agama hidayat. Kena ada seorang ke apa seorang. Ilmu masail. Kena ada hubat ke apa. Tazkiyah kita nak buat. Zikir, doa latih amalan. Kena ada kapal terbang ke apa? Dakwah. Kena ada belakang. Betul amalan kita kan macam ini dengan belajar. Belajar masail, betul amalan kita. Amal pria kena. Giduk semaya sunat. Lepas pada apa? Lepas semaya subuh. Tak boleh waktu tahrim. Duduk semaya sunat. Tak ada sebab ke apa? Lepas asar. Tak boleh tu waktu tahrim. Harus macam tu. Walaupun nampak rajin, khusyuk, khusyuk tak boleh pala. Boleh dosa ada. Kerana tak kena pria dia. Yang kedua, tak kena cara dia sebab orang Arab ni. Salli, walam tu salli. Mu semaya, mu tak ada semaya sekali. Dia tunduk je, kak sujud cukup ru 13 rukun. Kenapa? Balana sudah tak agak ni. Semaya kena tamak nino, rokok dia. Tidak ada dia. Sami'a Allahu liman hamidah. Sujud dia dulu. Kena dia start dulu. Kada tamak nina. Kalau tidak, orang tak panggil semaya. Kenapa? Cara tak kena. Ini agama. Amalnya betul. Tu semaya so. Pas puasa kita betul ke tak? Zakat kita betul ke tak? Sebab tu kena belajar. Belajar saja tak padai. Sebab tu Nabi tak belajar saja. Nabi ada tazkiyah.
Kalau orang belajar masail tak ada tazkiyah, super pelita, tak ada jalan. Jalan ada, pelita tak ada. Ilmu sebagai jalan. Pelita tak ada, boleh kira. Jatuh farik. Tok batas pun tak ada pelita, mutu kita tak ada pelita, tak lembu. Bawa lembu, kena? Pelita tak ada. Gada-gada kalau kau mungkin, perak. Masuk apa perak, gajah perak. Muncul tak ukur dia. Kena pelita tak ada, tak nampak gelap. Mutu ada. Pelita tak ada, lepas tu apa lagi? Begitu jalan ada, mutu ada, pelita tak ada. Begitulah. Ilmu masih masa'i ada. Tak ada tawak baca fada'i. Tak ada baca ta'lim fada'i. Macam mana ada, jalan ada, pelita tak ada. Sebab tu suat ta'lim masa'i. Di rumah kita buat ta'lim masa'i. Tok guru kena baca ta'lim masa'i. Setiap hari kita baca ta'lim masa'i. Setengah je baca ta'lim masa'i. Ta'lim. Kenapa? Nawi ada nur. Jalan kita nawi ada pelita. Kerana ilmu masa'i ni sebagai jalan. Sebab tu orang panggil mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab-mazhab tu jalan ni. Pekah-pekah ni mazhab. Kalau sebut masa'i ada mazhab jalan ni Syafi'i, jalan ni Hanafi, jalan ni Hambali, jalan ni Maliki, dia jalan ni lah ni cara dia. Kena belakang. Sebab tu orang panggil mazhab pak, jalan pak, jalan. Mek pada zahab-zahab nak jalan. Mazhab jalanan. Tu bekah, tapi fada'i tak ada mazhab. Kelebihan semaya tak ada mazhab. Kan ni umum sebagai pelita, pelita tak ada mazhab pun. Jalan Hanafi kena ada pelita, jalan Syafi'i kena ada pelita, jalan Maliki kena ada pelita, Hambali kena ada pelita. Kalau tidak jatuh farik belakang. Sebab tu sebagai nur tazkiyah kita kena baca ta'lim fada'i, buat tazkiyah wa'ala tahir, jaga zikir, baca Quran sejuh sehari. Sunat rawatib kita tak ingat, tak tinggal. Orang boleh jaga sunat belum zuhur, 4 rakaat, Allah Ta'ala kira pahala tahajud dia. Sunat rawatib. Sebab tu Syah Waliullah kata dia ke dalam kitab dia Hujjatul Balighah, hikmah semaya qabliyah untuk nak basuh otak. Belum zuhur sunat muakkadah, kena semaya 4 rakaat, basuh otak. Otak kita cemar apa? Cemar dengan dunia. Mek pagi sebab pukul 11 kerja dunia penuh. Pamarin Allah Akbar lalu, tak ada apa pakai Allah dah. Kita nak bergocoh, naik tasik tak ada petirak, tak ada petirik kaki gini, tak ada gocoh angin dulu. Dia nak gocoh tak pergi, tak beri tangan, jain urat. Duk rasa lama urat, jain, gocoh tak pergi, sepak tak naik. Kena sepak, tak kaki tak tukar pilihan dulu. Sepak dulu. Dia tu sepak tak naik. Gula awal merah dengan biru. Pak kita semaya ni, gula awal kita syetah. Pada lawal kan? Kalau merah biru nampak tengok, ni tak nampak tengok dalam gocoh kat mana? Allahu Akbar. Pak naik tak tahu. Mung paling kanek. Asal paling dah. Kita pun tak paling. Jeling saja. Jalan juga tu. Gilek kiri pula. Oh, kerah. Kiri pula. Kerah lagi tak balik. Naik tak tukar. Naik tak pala. So, lenggak ke atas. Nu nampak cicak dah beramak. Ni nampak cicak dia tengok. Bukan malu. Tak ada jangok sikit pun. Cicak tengok buat lah semaya. Luar semaya tak ada pasal nak tengok sikit pun. Jangok di mana cicak pun tengok buat. Pelat di mana cicak tak ada pelat sikit pun. Nu dah beramak. Tengok. Jadi lah semaya pasal nak tengok. Setel hiyah pun nampak malak. Cicak malak di mana? Nampak apa cicak? Sejadah pula. Tak tilai bunga sejadah pula. Tak ada apa. Dia nampak bunga sejadah, bila bunga sejadah. Hak tak ada sejadah. Tak bila bunga mozaik pula. Ha, panggil ni. Sepuak awal ni. Apa ini? Nampak sepuak singgung. Ha, tak ada apa dah tu. Syete, ingat. Sultan kali masih hati. Allah. Batu hikmat semaya dulu tu, nak basuh otak dunia dulu. Boleh bercah. Unkerang dulu, panah je dulu. Nak bercah sungguh tisah lagi. Tengok main dengan sunat. Dan semaya ba'diyah untuk menampung kekurangan dari semaya kita. Hak cacat mana, tapun dengan sunat ni. Pada malah-malah bila nak buat bila. Sudah semaya, pergi sunat. Bukan hatu guru sunat. Bukan orang dakwah sunat, semua kena main sunat. Kita tak kena main sunat, kita tak dakwah, dakwah lagi kata. Hak belik lagi kata kena. Kita tak ada qadha lagi, tak boleh main sunat haram. Fiyah wayak lah tu.
Dia kata semaya sunat hari. Makan nasi pun hari. Pelak pula tu gugur pun koyak. Semaya sunat hari tu. Kenapa? Kena kotak tak habis lagi. Buat kebun tak ada kata hari. Dok kedai kopi uti kaki tak kata hari. Supah je. Lambat bukan kena semaya sunat. Dosa bukan kena semaya sunat. Dosa kena lambat kotak. Takhir kotak tu berdosa. Gimotong dosa betul lah. Apa tak ugu tak wayak tu kata wayak dia mengi sunat. Dekik orang mengi sunat. Mengi sunat alih kata berdosa. Faham yang kena asyik? Bukan asyik berdosa. Dosa apa? Kena lambat kotor. Kena reti tu. Tak alih kena semayah sunat. Bukan untuk orang dakwah mengi sunat. Setiap orang kena semayah. Takut tak, kalau cacat ni tapun dengan ni. Tapun dengan amal sunat ni. Sebab setiap orang kena buat. Sunat tak buat latih. Sebab tu kita buat dakwah, belajar ilmu asai, kena talqiah. Nabi ada wa zakihim, buat zikir 300 pagi 300 petang, baca Quran, semaya sunat, berdoa dengan Allah Ta'ala. Ini tazkiyah, kena jaga baru semaya kita dapat pahala. Tapi kalau tak pandai siap betul lah pahala ada. Yang ketiga kata mana Syamim, niat kena betul. Kalau niat tak betul, sudah habis cing. Kalau kita ada buat sana. Semaya jemaah 27 atau 25 habis cing. Kalau niat kita punah. Betul niat. Niat nombor satu, kata Mana Samin. Ada niat nombor dua, nombor satu. Niat nombor satu, apabila kita nombor dua. Niat nombor dua, B dulu. Create B dulu. Niat semaya duha kerana Allah. Semaya tahajud kerana Allah. Lillah. Baca Quran kerana Allah. Puasa kerana Ta'ala. Itu niat nombor dua. Pahala tak ada nenon kata nak boleh. Tak boleh, tak tahu lagi. Tahajud kerana Allah Ta'ala. Semaya juha kerana Ta'ala. Tapi pahala tidak terjamin. Kerana niat nombor dua. Sudah semaya tahajud. Tengok ke tepi kita. Pak boleh keluar. Tahajud tak bangun. Baikku tak panggil ujuk, batal habis segala pahala dia. Walau waktu nak semaya tadi, niat lillah. Sudah semaya, paling tengok orang tepi dia tak bangun. Rasa kita molek, juruh, dia tak juruh. Tu yang ladah tu. Tu orang ngaji tak sama panggil ujuk. Habis hacur amalan kita. Allah ada wak sani, habis cing. Kerana niat kribi baru. Tidak terjamin. Puasa lillah tapi esok mari. Puasa sunat senang khumis lillah. Tapi tengok yang ni tak ada orang, tak ada puasa. Nampak orang tak berjuruh, kita berjuruh jalan dah. Lah ni kita belajar tengok demo kena, kita tak kena. Demo berjuruh, kita tak berjuruh. Buat dakwah tengok orang, tengok kita dulu, kita tak kena. Demo kena, orang tak apa. Malah nak Umar kata, kita kena jalan kita. Demo mari. Habib dulu yang mari bagi sini, kenapa? Ini dia tahu anak umat gitu. Dia mau mari jalan kita. Kita kena ikut dia. Belaga sungguh lah. Kerah mati-mati. Mati sungguh dia nak mari gitu. Apa tahlik dulu nak buat betul. Ahlik dia pening tu. Dia pening. Dia mampu. Dia kaya. Pak kita tak ikut salah-salah. Sakit kita pun. Kalau boleh ahlik-ahlik dah ahlik. Siang pagi. Balik segera dia tak apa. Jangan hidup belakang kita lah. Boleh ahlik-ahlik dulu. Kita apa, kita dah tepi tak apa lagi, break tak apa lagi, ugi po dapat break sikit. Kalau belajar lebih daripada tu lagi, belajar halik untuk ya kena kerah tangan, kena semesti 50-50 main waspah kampung yang belajar kepala ikut dia betul anak kita. Apa kita tak halik dan ni belajar we nampak orang kena, kita tak kena. Ni kita kena orang tak kena payah. Amo baca dalam kitab Tazkiratul Auliya Hasan Basri, dek tak sungai, dek tepi sungai, biga sungai, tepi sungai. Lek ni sebelah ni, dek sana nu ada orang tino orang yate, dek orang tino dek ngaya yate, dia dek sore sini. Pas tepi jebol apa dia ada botak agak, ada botak lah bukan botak agak. Ni dek sekon, ya ni tak malu tuh eh, tak takut tuh eh, hati nak kata saja, dek dengan orang tino. Tak payah dia ada botak agak pernah tu. Tak takut Tuhan langsung. Tiba-tiba mari di mana orang lemah air. Tolong, tolong, tolong.
orang dok ngetino gung tujuh le ai. Selamatkan orang almas ni harga nak darat. Hasan tak ada, ada dia pula. Paling pada Hasan Basri. Hasan muska kata ku jahat, mung jahat. Ha. Mudak kata ku karuk, mung karuk. Aku dok ngetino, tino ni mukku. Pada peku ada botol, botol es jok bukan agak sekali, mung suka jahat. Nak ajar, jangan kita tengok tak boleh orang lain, kita tak boleh. Wak dakwah nak ajar tengok kita. Di mana tak kena kita. Cuma warna dia orang. Tak ada sana pergi kecek dengan kayu, rugi. Pergi kecek dengan orang, tapi untuk kita. Sebab tu, Maulana Yusuf kata, kecek dapat orang sore, dapat orang seribu, orang sore suka orang seribu, kerana untuk kita. Tak ada orang kecek dengan batal pun tak apa. Dakwah batal. Dakwah nasi tu. Mung tak boleh bagi kenyai. Allah bagi kenyai. Kecek dengan nasi. Getipu nasi. Nasi tak ada nak imeh. Kita nak imeh. Kita boleh. Waktu dakwah kena buat. Kalau niat punah. Saja. Semaya tahajud lillah. Esok ayat-ayat. Oh, mengatuk malam. No. Bangun pukul 2. Tak ada tidur. Nguak pun. Tak ada apa dah tu. Boleh mengatuk kalau tak ada sahabat kena walaupun semaya niat lillah sebab tu kalau masa ini niat ikhlas, ikhlas penting, ikhlas dari imeh kuat, ikhlas banyak. Zaman Umar radhiyallahu anhu telah ikat orang Nasara sore, ikat dekat sejak Madinah 3 hari. Nama Nasrah sani Harmuzan. Harmuzan Umar pergi dakwah dia. Dakwah semua masih selesai. Tak sah. Dakwah cakap terik tak sah. Umar tak bunuh. Kerana tawen ni. Semua bunuh. Kerana orang tawen. Orang kena tawen lain dia pergi. Kerana orang tua bunuh. Ya Amirul Mukminin. Amal apa air ni? Minta air sikit. Umar kata jamu air dia. Walaupun musuh kita nak bunuh dia kena ada adab. Adab kepada musuh kita pun ada adab dia. Dia lapas nak air dia dulu. Walaupun musuh nak bunuh tapi adab dia ada. Hormat pada hamba Allah Taala. Dia minum dulu. Pegi air ya Amirul Mukminin, selagi hamba tak kenyang tak boleh bunuh. Janji. Ha umat tahu tak apa aku tak bunuh. Ya mai air ni cuah tuan tanah. Cuah tu bunuh. Nak kenyang ke mana? Kena cuah kot ni tak apa. Ya Amirul Mukminin, apa tak kenyai ni? Tak boleh bunuh. Celaka umat tipu ni. Kalau kita ni ayah ni celaka tipu ku juga. Mungkin ada mungkin ada. Nak mungkin tak menganyi main ya. Gerai ketak-ketak umat. Tapi umat ya orang berima Amirul Mukminin. Jaga akhlak, jaga mulut. Kecak lah nolah tu. Pedih ada gerai. Kalau gak kau tu tak. Kata kau ni masuk sarung. Mujahadah tu. Cuba tengok dok tipu Umar. Umar nak bunuh dia, tipu buat main-main, buat menganyi main ya. Gerah sampai mana? Kalau kita nak test satu limo. Tiket, so mati dah telimo, gerah sangat tipu dah. Gerah kada tu kekuatan dia. Boleh sagung pula pede. Ah ni gak kuat. Ini kekuatan semua ti. Kerain gagah boleh berik diri nawak kau tu dah tak turut nafsu dah kau ni janji kecek saat ni kuat kau pedai masak sarung Harmuzan saat ni kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkejut Umar, kok mana mu dok dakwah setengah jam berjaya dah untuk saya kelima ni ucap orang mudah boleh ke mana pula. Ya Amirul Mukminin, kalau hamba mengucap tadi, semua orang menengok kata, hamba mengucap kerana takut mati. Apa dari luar? Tak mengucap mati. Orang menengok kata, dia ni mengucap kerana takut mati ni. Hari ni tak mati cerak kenapa? Dia masuk sarung dah. Hamba mengucap kerana Allah Ta'ala. Ikhlas. Kesai amalan sahabat, pergi pada orang kafir, masuk selai baru Allah Ta'ala bagi ikhlas dah. Kerana harga amalan ikhlas. Semaya mulai amalan-amalan ikhlas pun nak siap. Sebab tu kata saya nak kata mana Syamim,
Ikhlas nombor satu. Apabila kita nampak saudara kita lebih baik dari kita, tu nombor satu. Kita semaya, dia mau tak semaya, dia mau tak jemaah, kita ada sadapai, dia mau sadua, rasa mulai dia mau. Kita keluar dakwah, mereka pun tak ada keluar, rasa dia baik pada kita. Kita ni tak baik. Ni buat dakwah kita nampak mulai. Bawa tak kena, orang tak ada payah, mereka pun tak ada jalan, tak payah agama belakang. Dunia belakang, tu saya agama sikit apa. Kata pula tu. Tufail Ibn Amrin Ad-Dawsi. Tufail Ibn Amrin Ad-Dawsi. Gih ke Mekah, terima agama pada Nabi. Lepas tu kelihatan dakwah di kampung dia. Tak ada pihak terima kelihatan agama seorang habuk. Tak ada seorang habuk. Pagi semula ke Madinah. Jumpa dengan Nabi SAW. Gih jumpa Nabi. Gih ke Mekah dulu jumpa Nabi. Nabi kata kena. Ya Rasulullah, orang kampung tak payah dakwah belakang. Kita buat dakwah menetai kita, berlawan dengan kita. Nabi tolong doa lagi. Doa apa pun habisnya ada dalam kawan kami. Habiskan ya pun. Jangan ada takut mati pun habis. Bibi nasab pun habis. Karena potosi agama sangat. Menetai dakwah sangat. Nabi kata kena. Nabi pun doa kita tanggih. Allahumma di Bani Daus. Ya Allah hidayah pada Bani Daus. Ya Rasulullah bukan doa. Baik tu doa apa pun habis. Nabi kata Tufail. Orang berjurus kamu banyak lagi. Tapi kamu buat dakwah tak kena cara. Orang kampung tak dapat hidayah. Bukan silap dari kampung, silap di buat dakwah. Kita nak gitu, kita buat dakwah ni. Kita salah. Mungkin tawajuh kita tak betul. Akhlak kita tak betul. Ya Tufail, orang kampung berjurus kamu banyak lagi. Karena buat dakwah tak kena cara, maka orang kampung tak dapat hidayah. Nabi doa hidayah, Nabi doa binasa. Hidayah pada umat. Allahumma di Bani Daus. Ya Allah hidayah pada Bani Daus. Tu suruh doa binasa, doa hidayah. Nabi doa itu kelak buat dakwah semula di kampung dia. Hingga dapat 80 keluarga lebih. Dalam itu ada pihak ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang bakal dos. Di kampung tu fedah. Kalau bina orang binasa berapa? Tak ada Abu Hurairah. Dah 7,000 hadis lebih. Dia wayak kita. Ha? Silap kita lah ni, kita nak disilap kita. Kita nampak kita tak kena istighfar dengan Tuhan, mungkin silap kita orang kampung tak dapat hidayah. Karena ikhlas nombor satu kata Mas Amin, apabila kita nampak salah kita. Pada kita betul kita semula, kita salah kita, kita betul, kita belajar betul. Nabi beki imej sahabat, beki amalan sahabat, beki niat sahabat dengan dakwah sarang tak ada. Betul imej sahabat, betul amalan sahabat, betul niat sahabat dengan kerja dakwah. Tiga perkara akan dapat, agama akan dapat. Tiga ni agama. Yakin betul, amalan betul, dan niat betul. Nabi kebaikan apa? Dengan kerja dakwah. Betul setiap kita kena niat buat dakwah belakang insyaAllah. Niat buat dakwah dengan dakwah untuk baiki iman kita. Nombor satu, iman kita dapat dan amalan kita akan baiki lagi. Hak tak molek, kau molek lagi. Hak banyak, kau Allah Ta'ala banyak lagi. Tambah lagi amalan kita, sikit jadi banyak. Lalu hijau dakwah. Dan ikhlas kemari dengan dakwah ni. Kalau kita di rumah rasa kita berjuruh dah, mari merekah banyak lagi berjuruh pada kita. Semaya sunat banyak dah. Tengok mudah pergi, banyak lagi panjang pada kita tengok lagi. Aku tak ada semaya lagi. Tak semaya sunat rumah, tengok mudah pergi semaya sejel, tengok je. Aku tak ada semaya lagi sunat. Puasa tak ada lalu. Ada rumah puasa banyak dah. Ada ukur dengan bini kita, dengan kampung kita. Lebih kita dah. Ini mari merkah je. Kalau gini semua ni, kalau lebih lagi. Gitu rewek. Gini semua ni. Aku tak ada wak dakwah lagi. Dia munuh orang wak dakwah. Kita bukan orang dakwah dah. Kita berjalan main. Tak tahu pasal kita dakwah. Kaget cakap dah. Ni kita tengok lebih. Ni baru tak ada kita. Ada musuh baru. Tengok dia mau ada kereta. Tak ada apa sekarang lagi kita. Nung tengok anu, sebab tu kena pergi, gerak lagi tengok. Keluar dakwah, baru bagi ikhlas kemari. Kita rasa serba kekurangan diri kita ni. Kurang berlaku, tak ada berlaku lagi. Tak ada sekarang habuk. Ada kulit isi, tak ada sekarang habuk lagi. Ime kulit, semaya kulit, zikir kulit, amalai kulit, dakwah ke kulit lagi. Pakar ke kulit. Kalau padi, padi apa? Ime apa, amalai apa, zikir apa.
dakwah apa-apa juga. Orang tak ada no. Kita tak ada no kalau mati apa. Patut handok email kita apa. Semaya kita apa. Zikir kita apa. Dakwah kita apa lagi. Sebab tu kena usaha lagi. Boleh masuk isi insyaAllah deh. Dakwah kita masuk isi. Email kita masuk isi. Semaya kita masuk isi. Kalau tidak nyanyi, biar nak beli. Nak beli syurga, nak padi apa tak boleh. Nak beli nikmat syurga, dia nak malas apa kita. Agama apa nak kita. Dakwah apa. Email apa. Email pun kulit duk mula lah, hati tak ada siapa. Semaya apa. Semaya ruas saja, hati dia ingat ke dunia belakang. Lepas tu ke apa. Dakwah apa. Dakwah mana, duk kecek dunia oleh keluar. Telefon klik ni, bebek, dan bapa ayat ni. Amin sahab ayat ni. Jangan klik ke dunia, kecek. Tak ada klik tapi telefon klik sama nak malas. Habis juga tu. Nak ayat kita habis, kita apa belakang kita ni. Kalau tu saya tak nyanyi kita, tak buat telefon, tak ada jalan dari kita. Mereka tu hanya belalah apa-apa ambil juga. Tak apa ambil. Sebab tu beki lagi insyaAllah ni. Kita pun isilah dakwah kita insyaAllah. Dalam email kita, semua niat belakang insyaAllah. Mana Ustaz Ahmad? Alhamdulillah, semua ni kita ni malam ni niat keluar 4 bulan belakang insyaAllah. Dan kita niat lagi supaya dunia seluruh alam insyaAllah. Dan takazah sekarang tu semasa ni hak derah-derah ni dia selerok lewatnya musyarak pada time kita ni di Tasik ni. Jadi selerok lewat situ mana takazah nak hantar jemaah pergi ke Afrika. Tapi ada syarat. Dan ada syarat anak pergi ni. Pertama sekali bapa kata tak boleh hisap rokok. Kalau gerai juga mamuh-mamuh telai gitu. Bobo bakar gulung-gulung telai. Ambil air telai. Saya rokok. Lepas tu yang keduanya pini tak boleh juga. Kerana pini. Dan tu dia. Lepas tu tuan-tuan dah. Semua kita niat insyaAllah. Lepas tu nak tanya halkah-halkah ni deh, pusat-pusat halkah ni deh, mana halkah besar ni dua jemaah hak takazah deh, macam Jahar, macam Nesta deh, macam halkah-halkah lain lagi hak besar-besar Golok deh, Jengo. Jadi tuan-tuan cuba bagi tahu okey deh, mana halkah-halkah mana last dia ada sekarang. Jadi satu jemaah 4 orang ada selbih. Nah, sebab tu sikit sangat. Mana nah, orang pilihan sungguhlah. Kalau kahwin satu jemaah, Allah Taala kabul. Amin. Bahasa siap dah. Bahasa dah siap dah. Jadi mengo dak pen ni kena we cacing dah orang nak gini. Insya-Allah nah. Allah Taala kabul. Amin. Alkah mana lagi? Cuba okey bagi tahu insya-Allah. Bismillah. Pusat alkah mana lagi? Benar setar mana? Mana setar ada tak? Siapa nak jalan tu? Mana wakil benar setar? Siap lagi? Tak ada. Jahar. Mana Jahar? Wakil Jahar. Bismillah. Jahar siap dah. Lapan orang. Lepas tu ada orang terjemah baru sore. Nak cari sore lagi. Allah Allah Ta'ala kabul. Amin. Alkoh mana lagi? Batu putih. Mana kau ada putih? Berapa orang ada boleh? Ada wakil tak? Tak ada. Mana jalan? Afrika. Dia ada banyak. Dua jemaah. Siap dah.